Sahabat Komsos yang terkasih, hari ini tanggal 3 Juli 2022, saya berada di Kuasi Peruki Santo Markus Belagar bersama dengan ratusan rekan-rekan orang muda dari seluruh paroki yang berada di wilayah Dekanat Utebula ini. Kegiatan ini terjadi sejak tanggal 1 dan tadi pagi telah dirayakan perayaan puncak dari kegiatan jambore orang muda sedekanat ini. Saksikan terus keseruannya, sobat. Kegiatan ini adalah kegiatan perjumpaan orang muda Katolik Sedekanat Utebula. Yang hadir dalam kegiatan ini itu ada 15 peruki dan kuasi peruki. Mereka datang untuk berkegiatan bersama di kuasi peruki ini. Beberapa kegiatan yang dibuat, yang pertama itu adalah sosialisasi tentang pencegahan stunting, juga pembagian parcel bagi anak-anak yang terdampak stunting. Kemudian kegiatan inti yang kedua adalah penghijauan atau kegiatan ekologis untuk kuasi peruki ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama itu untuk mengasah kepekaan hati orang muda untuk terus peduli kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua adalah ingin membangkitkan semangat solidaritas di antara kaum muda, juga semangat solidaritas di antara orang muda Katolik terhadap mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang pinggiran, orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kesan kami selama berada di sini itu luar biasa sekali karena kami menjumpai umat-umat yang begitu mencintai kami, Bapak Mama Angkat kami begitu mencintai kami dan pemberian seluruh umat stasi dan kuasi paroki Wai Kambala yang begitu luar biasa. Awalnya kami begitu gelisah, risau karena kami ditempatkan di stasi yang mana tidak ada jaringan, tidak ada listrik. Tetapi itu semua dibungkus dengan rasa cinta dari keluarga yang menerima kami. Sehingga jaringan ataupun listrik yang tidak ada tidak menjadi persoalan bagi kami orang muda. Kami di sini belajar untuk bersolidar dan menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi dan situasi umat di Kuasi Paroki Santo Markus Wai Kambala. Dan semoga dengan kehadiran kami semua di sini boleh membangkitkan semangat dan motivasi orang muda untuk memberi diri dan melayani gereja. Sekian. Kita doakan agar orang muda terus bertumbuh,
dan berbuah untuk orang lain. Orang muda, bangkitlah!